Okay, korang perasan tak dekat kapal terbang kan, dekat kerusi penumpang, kebanyakannya tak ada row 13. Kalau korang tak percaya, nanti korang pergi check. Disebabkan aku penasaran, aku tanyalah stewardess tapi diorang pun tak dapat jawab. So aku tanya netizen, korang perasan tak dekat dalam pesawat tiada row 13? Kenapa eh? Abang Amino jawab, sebab row 13 dah dicabut untuk memberi ruang kepada row 12 dan 14, ruang kaki yang luas supaya senang keluar masa kecemasan. Tapi betul ke tu sebabnya? Kenapa tak daripada 12 buat je 13 tapi ke belakang sikit? Dan adalah jawab Syafiq Yahya, kata nombor 13 tu row direserve-kan untuk Dajjal dan pengikutnya. Macam China tak suka nombor 4, Barat tak suka nombor 13. Okey, dah nampak hintnya kat situ. Jawapan sebenarnya sebab adalah kepercayaan nombor 13 adalah nombor sial. According to the airline, in some culture, the number 13 is considered unlucky. That's why there is no seat number 13 on the plane. Dia tak suruh korang percaya, tetapi Mak El Lambung ada cakap, so airlines tak nak pax yang percaya benda-benda ni takut, so diorang buang. Sebenarnya ada satu lagi jawapan.